Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Memet Walu TV. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf untuk teman-teman semuanya yang pernah nonton tutorial yang video pertama saya yang saya live streaming itu keputus, mohon maaf banget. Itu pukulannya pukulan malingkah. Nah, sekarang saya mau kasih tahu pukulan merasuk. Nah, tutorialnya pukulan merasuk. Nah, di dalam pukulan terbang atau rabana ini ada dua inti pukulan, ada dua merasuk sama malingkah. Jadi merasuk sama malingkah ini pukulan dari inti dari semuanya, karena selain pukulan ini itu pukulan membantu saja, membantu bunyi. Nah, jadi inti darinya pukulan ini merasuk sama malingkah. Sekarang saya kasih tahu gimana caranya mukul, tutorialnya pukulan merasuk. Nah, kemarin kan sudah melingkah, nah ini merasuk. Tapi melingkah kemarin itu terputus-putus karena belum selesai, nanti ku ulang lagi, pakai ku bikin lagi video yang sambungannya. Ini aku kasih tahu pukulan merasuk. Sebelumnya, kalau awal-awal orang belajar itu namanya dasar dulu ya. Kita kasih dasar dulu. Nah, jadi tangan ini memang kaku, tapi harus dalam artian saya mukul terbang atau rabana ini alhamdulillah sudah berjalan 20 tahun. Dari saya SD sampai sekarang saya masih belajar dan saya masih bagaimana cara memukul terbang yang bagus, dan saya masih belajar untuk lebih baik bisa ke depannya. Dan saya pribadi bukan karena saya bisa atau kayak gimana, saya membagi pengalaman saya saja. Ini pukulan merasuk ya, ini perhatikan, ini dung ya, ini dung, ini tang di sini, tang. Merasuk itu pukulan dasarnya. Seumpama kalau syair orang membawakan pertama, contoh ya paiba ya dawal aida masuknya, tahap mau masuk ke sairnya. Ini saya kasih tahu itu dasarnya pertama tadi. Nah, ini mau masuk ke orang menyahut kasidahnya. Seumpama kan orang membawakan kasidah nih. Wal hawana dana menyahut tang tang dung tang 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 dung tang 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 dung tang 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 dung tang 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 dung tang 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 dung tang tang tuh tang tang dung tang 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 dung tang tang. Ini tang, ini dung, posisinya jangan terlalu ke tengah. Kalau kita mukul ke tengah ini bunyinya bek gitu. Nah, harus gini.
posisi tangan dan tangan itu harus seimbang dan harus bagus. Kalau kita posisinya salah aja bunyinya juga salah. Harusnya pertamanya kan nanti ini kan pertama catokan dasar nih. Ini dasarnya yang tadi yang tadinya dasar mau naik nih gini, perhatikan. Balik sih sebetulnya harus dibalik, harus pertama kan dung 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 tang 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 dung tang tang dung 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 tang 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 dung tang tang dung 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 tang 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 dung tang tang dung 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 tang 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 dung tang tang dung 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 tang 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 dung. Nah, mau naiknya teman-teman. Sebetulnya saya apa ya, belajar terbang ini kalau misalkan sungguh-sungguh, insya Allah kayak sebulan itu bisa, insya Allah. Di sini saya ajarin anak-anak itu ya belum sebulan, alhamdulillah lumayan bisa mukul dasar sama mau pukul naikannya. Ini pukulan apa namanya? Kalau yang saya pukul dua nanti ini. Ini saya contohkan ya. Ini pukulan meracap namanya. Ini pukulan meracap. Pukulan meracap itu di apa namanya, yang menciptakan ngaur-ngaur sih sebetulnya, ciptaan saya sendiri. Sebetulnya gini, kalau pukulan itu nanti ini kan pukulan yang tadi ku ajarin, ku tutorialnya itu pukulan merasuk. Nah, jadi pukulan melingkahnya itu nanti ku bikin lagi. Ku bikin ulang, nanti ku bikin videonya, nanti teman-teman lihat lagi ulang, nanti ku bikin. Dan juga nanti ku bikin tutorialnya pukulan membantu, namanya pukulan manggulung. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini, yang sudah dukung video ini dan dukung channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Jangan pernah bosan nonton di channel ini. Insya Allah hari ini juga saya mau, habis ini saya bikin konten juga untuk berbagi ke sesama. Saya ditugaskan seseorang sebetulnya. Bukan saya sih sebetulnya. Ditugaskan seseorang untuk
membagikan sebagian makanan hari ini ke desa-desa, meskipun sedikit ya, yang penting berkah. Jangan pandang isi dalam makanan itu, yang penting kita bisa berbagi. Intinya saya tidak sombong atau bagaimana. Banyak berkomentar, "Bang, kenapa lo bikin video berbagi aja, lo mengasih orang tuh kamu videokan?" Bukan contoh begini, bukan. Karena kenapa? Saya bukan punya saya, dan juga satu, saya cuma untuk mencontohkan yang baik, bukan mencontohkan yang tidak baik. Mencontohkan yang baik, semoga teman-teman semuanya yang di luar sana bisa mencontoh dengan baik. Meskipun berbagi itu indah, meskipun sedikit, teman-teman. Saya pribadi, meskipun saya membantu, saya senang. Itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and share, and comment. Subscribe, like, and comment lah. Pokoknya di subscribe, di like, share, and comment. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.